Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Abaitaya. Dan semoga semuanya sehat selalu. Hari ini saya telah menyelesaikan sebuah perbaikan TV LG dengan tipe 42LF550A. Yang kerusakannya ini adalah tidak ada gambarnya. Dan untuk videonya sudah ada di video sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya gunakan untuk mengukur semua tegangan, khususnya tegangan di bagian tikon yang mungkin suatu saat sangat diperlukan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Dan sebagai pembanding tegangan untuk perbaikan jika menemukan permasalahan di bagian tikonnya untuk merek dan tipe yang sama. Kita nyalakan dulu TV-nya. Ini lampu backlit sudah menyala. Kemudian kita siapkan untuk alat ukurnya. Ini avometer dengan skala di 200 volt. Yang pertama kita akan mengukur tegangan input ikon atau PIN. Kita dekatkan dulu untuk kameranya. Untuk tegangan PIN, ke 12,8 volt. Di sisi satu koma delapan volt. Kemudian untuk HPDD yang ini delapan koma tiga volt. Selanjutnya untuk PGH ini harus hati-hati dalam pengukuran. Dua puluh tujuh koma tujuh volt. Sedangkan untuk VGA 4,9 volt.
Untuk tegangan lain ini Pcom. Enam koma tiga volt. Lalu untuk PDD enam belas koma enam volt. Dan untuk tegangan lainnya ini ada untuk EO 0 volt. Untuk GST sama 0 volt. Kemudian untuk MCLK nol koma dua volt. CCLK nol koma dua volt sama. Untuk pengecekan tegangan pada bagian tikon telah selesai, semuanya sudah terukur. Dan untuk tegangan lainnya yang terlewat, mohon dimaafkan. Demikianlah untuk data tegangan di bagian tikon. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan berguna dalam memperbaiki sebuah TV dengan merek dan tipe yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.